Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan suatu hari dan memberikan keutamaan hari tersebut. Dan di antara hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala utamakan adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ada beberapa 10 hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal di bulan Muharram, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al Fajr, "Wal fajr wa layalin asyr." Dan demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para ulama menjelaskan malam-malam yang 10 di sini adalah di bulan Dzulhijjah. Apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Sehingga apabila kita mengetahuinya, kita akan semangat untuk mengerjakannya. Karena hakikatnya, umur seorang hamba adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga maut menjemput. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga datang al-yakin, yakni kematian. Keutamaan bulan Dzulhijjah telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil usyr. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada hari-hari yang ibadah di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dengan jihad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak pula dengan jihad, kecuali seseorang yang keluar dengan membawa dirinya dan hartanya dan dia tidak kembali dengan apapun, yaitu mati syahid. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini hendaklah kita mengetahui, mengilmui amalan apa yang bisa menjadikan hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah ini lebih berarti, bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk amalan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, duduk dan dalam kondisi berbaring. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Baik itu laki-laki ataupun wanita, baik yang sehat ataupun yang sakit, baik yang sibuk ataupun terlebih-lebih yang tidak sibuk. Amalan yang kedua yang bisa dilakukan di bulan ini adalah haji dan umroh. Yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan harta, kemampuan fisik untuk berangkat ke tanah haram, ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena pahalanya orang yang haji mabrur adalah surga. Pahalanya orang yang umroh dan umroh berikutnya bisa juga menghilangkan dosa atau menghapuskan dosa. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya itu adalah kafaroh, penghapus antara kedua umrah tersebut. Dan haji mabrur tidaklah ada balasan baginya kecuali adalah syurga. Amalan berikutnya yang bisa kita lakukan di bulan ini adalah berkurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berperintahkan, fasholli li rabbika wanhar. Beribadahlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk berkorban, hendaknya dia berkorban. Dan selanjutnya, amalan yang bisa kita lakukan di sini adalah berpuasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa puasa Asyura dan Tis'an Min Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah dan 3 hari setiap bulan. Dan lebih ditekankan adalah yaumu Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahtasibu alallah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga puasa pada hari Arafah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan amalan yang bisa kita lakukan di bulan ini pula banyak amal-amal yang soleh, seperti bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, belajar ilmu agama, memurajaah, mengulang-ulang hafalan, bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita. Apabila kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita lakukan dengan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya amalan-amalan tersebut menjadi amal-amal yang soleh. Belajar ini termasuk amal yang sangat soleh. Apabila kita mengilmui dari ajaran kita, ajaran Islam, dan bisa kita mengamalkannya itu, maka sungguh keberuntungan bagi kita. Kita memahaminya, mengamalkannya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Jangan sampai kita sebagai para penuntut ilmu, baik itu penuntut ilmu di majelis-majelis formal atau non-formal, yang kita mengetahui ilmu tersebut, kita tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik, pemahaman yang bagus terhadap ilmu tersebut, dan bisa melaksanakan, mengamalkan ilmu tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.